Allahumma sholli wa sallim ala. Quran itu harus jadi imam. Kenapa Quran itu jadi imam? Karena dia di depan. Allah waja'al lana imaman. Berarti kita harus menyesuaikan diri dengan Quran. Apa Quran bilang, itu yang kita kerjakan. Quran mau apa, itulah kita praktekkan. Hari ini banyak orang karena saking pintarnya mengedit Quran itu, lalu pengen menyesuaikan Quran supaya sesuai dengan dia. Ini salah fatal. Waja'al lana imaman, Qurannya di depan. Wa nuran, cahaya. Karena kita gelap, kita tuh suka bingung. Maka hudan dan rahmat, jadi empat. Imaman, wa nuran, wa hudan, wa rahmat. Jadi Quran itu sebagai imam, sebagai hudan, sebagai nur. Jadi sudah di depan, bawa lampu, ngasih Google Map, dan ngasih hadiah. Kemana pun kita jalan, pasti dapat. Nah, gitulah kira-kira kalau antum pegang Quran.